Kuat Maruf sopir pribadi keluarga Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo akui mendapat hadiah handphone F. Taksi Ricky Rizal Wibowo mendengar ada keributan, namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Lalu saksi Richard Eliezer Budihan Lumiu dan saksi Rizal Ricky Rizal Wibowo masuk kamar saksi Putri Chandrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Ricky Rizal Wibowo bertanya, "Ada apa, Bu?" Dijawab oleh saksi Putri Chandrawati, "Joshua di mana?" Kemudian saksi Putri Chandrawati meminta kepada saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansa Joshua Huta Barat menemui saksi Putri Chandrawati. Tetapi saksi Ricky Rizal Wibowo tidak langsung memanggil korban Nofriansa Joshua Huta Barat. Akan tetapi saksi Ricky Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233-01-001 milik korban Nofriansa Joshua Huta Barat. Kuasa hukum Kuat Maruf Irwan Irawan tidak membantah jika kliennya mendapatkan hadiah HP dari Putri Chandrawati. Hal ini sejalan dengan dakwaan yang diberikan jaksa penuntut umum atau JPU kepada Kuat Maruf. JPU telah memberikan dakwaan kepada terdakwa Kuat Maruf, Bribka Rizky Rizal dan Barada Eliezer atas hadiah berupa HP iPhone 13 Pro Max dan sejumlah uang dalam bentuk dolar setelah eksekusi Brigadir J. Rasamala Aritonang, salah satu kuasa hukum dari Putri Chandrawati, mengatakan bahwa kliennya tidak pernah memberikan hadiah berupa HP maupun uang seperti dakwaan JPU. Bu Putri tidak pernah kasih handphone dan kasih uang ke ajudannya. Bu Putri tidak pernah, ujarnya.